الحمد لله الحمد لله وبه نستعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله يا الله الحمد لله رحمن الحمد لله رحيم الحمد لله kita dapat hidup lagi hari ini. Alhamdulillah kita dapat meneruskan kehidupan kita walaupun dalam keadaan susah payah, sakit ataupun dalam keadaan kita rasa berduka cita, tetapi sentiasalah bersangka baik kepada Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, muslim-muslimat, baru-baru ni saya dengan Da'in Syafiqah pergi ke Kutaraja dan saya ada cerita tip dalam perjalanan tersebut. Saya cerita tip yang telah diceritakan oleh Dr. Yasmin kepada ketika saya menghadiri satu majlis untuk pesakit-pesakit kanser. Dr. Yasmin cerita di hadapan Tengku Permaisuri Nora Shikin dan juga Datin Sri Hasmah tentang apa, bagaimana kita berhadapan dengan pesakit kanser dari sudut pemakanan. Tapi saya hari ini nak cerita tentang bagaimana ingin berhadapan dengan kanser kalau kita seorang pesakit kanser, dengan jiwa, dengan hati. Pada saya, pesakit kanser telah mati kalau dia tidak ada semangat dalam hati dia. Ramai orang yang hidup hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, mati walaupun dia masih bernafas lagi kerana mereka telah tak ada semangat. Semangat ni paling penting dalam hidup kita. Semangat paling penting, semangat untuk teruskan hidup. Bagaimana nak hidupkan semangat? Dia ada beberapa tips saya akan bagi pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, tips tu saya ada cerita dalam buku saya Never Give Up, Allah Kan Ada. Saya ni pun dalam perjalanan menuju ke Institut Kanser Negara pada hari ini, menziarahi dan bagi sedikit talk kepada kata-kata motivasi pada sahabat-sahabat saya yang terkena kanser di sana. Ya, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang saya nak cerita hari ini, bagaimana tips bila kita disahkan kanser. Pada saya, bila saya disahkan kanser, saya mengucapkan syukur kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Rahman, alhamdulillah ya Rahim. Sebut perkataan alhamdulillah ni, jiwa kita akan jadi lapang, hati kita akan jadi tenang. Ataupun perkataan saya sebut, the power, when you say alhamdulillah, jiwamu akan jadi lapang, hatimu akan jadi tenang. InsyaAllah, tu dia cara dia. Kalau ustaz, kenapa tak sebut inna lillah wa inna ilaihi rajiun? Sebab dalam Quran kata macam tu. Saya beritahu, kalau kita sebut inna lillah wa inna ilaihi rajiun, baik, bagus, hebat. Tapi itu masih di tahap keimanan yang dipanggil orang-orang soleh. Orang-orang soleh, dia bersabar, cirinya bersabar. Tetapi orang-orang yang mukmin, jiwanya redha. Apa saja yang datang, dia redha. Tetapi jadilah orang-orang yang mempunyai keimanan, tahap iman yang tertinggi, iaitu para nabi, para ni, para rasul, para anbiya, orang-orang yang bertakwa. Level iman yang paling tinggi, takwa. Takwa ni apa dia? Bila ditimpa musibah, bila diberi ujian, mereka senantiasa bersyukur. Ingat, di dalam syurga tidak ada orang sabar. Di dalam syurga orang bersyukur saja. Sebab apa saya kata macam tu? Dalam syurga tak ada orang sabar sebab tak ada ujian. Tapi yang ada dalam syurga adalah nikmat. Kerana tu ahli syurga sentiasa bersyukur kepada Allah. Syukurlah walaupun kita sakit kanser, sebab kanser ni adalah tiket kita ke syurga. Baru ni, walaupun kita terlantar, tangan dipotong, lidah dipotong, ada lagi kanser, dia operation, dia dibuang, macam-macam sakit lah, radioterapi, kemoterapi, benda yang menyakitkan, melemahkan kita. Tapi jangan kita lupa syukur. Alhamdulillah. Lagi sakit, lagi sebut alhamdulillah. Sakit di atas muka bumi ni tak sama sakit ni bakarlah api neraka. Jom pujuk hati saya pesakit-pesakit kanser pada pagi ni.
sebut Alhamdulillah. Ya Allah, Alhamdulillah Ya Rahman, Alhamdulillah Ya Rahim. InsyaAllah sakit anda akan disembuhkan oleh Allah. Walaupun tak sembuh kat sini, paling tidak anda diampunkan segala dosa. Okay, nah? InsyaAllah tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang rahmati Allah, saya cuma nak beritahu, pertama syukur, nombor dua tuan-tuan, zon, sangka baik kepada Allah. Qala Rasulullah qala ta'ala anna inda zanni 'abdi, Allah ni ikut sangkaan hamba ni. Di hadis kursi, hamba ni, Allah ikut sangkaan hamba-hambanya. Sangka baiklah, sangka baik pada Allah. Kalau Allah bagi penyakit kanser ni kat aku, tujuannya tak nak aku dibakar lah api neraka. Sebab tu penyakit kanser, jangan tinggal solat. Macam mana sekalipun, jangan tinggal solat. Ustaz, tak ada siapa nak ambil kau wudu untuk saya. Tayamum. Ustaz, saya nak tayamum pun tangan tak boleh nak gerak. Isyarat tayamum. Macam tu. Ustaz, saya dah tak larat nak buat solat. Kan? Macam mana nak rukuk? Saya duduk atas katil, air kencing, darah berjejeh. Jangan lupa, solat tak kisah di mana saja anda berada. Dalam keadaan darurat begitu, anda boleh isyarat. Solat guna isyarat mata pun boleh. Baca sekadar mana yang mampu. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan jangan lupa, ketika kita kemoterapi ataupun apa saja, ada kawan-kawan kita yang sedang sakit koma ni ke, contoh antara tips yang saya pernah dalam rawatan perubatan Islam yang saya lakukan tuan-tuan, saya sentiasa bagi tasbih kepada orang-orang koma, letak kat jari dia. InsyaAllah tuan-tuan, kita pun doa untuk kebaikan kat dia. Mudah-mudahan dengan tasbih yang kita bagi tu, dia rasa ada sesuatu yang Allah nak bagi, dia boleh tasbih. Kita tak nampak dia bertasbih, tapi kita bagi tu treatment dia. Tuan-tuan dan perempuan, kalau orang yang tak sehat pun ataupun terlantar kemoterapi, jangan lupa pegang tasbih. Tasbih ni belum ada orang pegang tasbih menyanyi, belum ada orang pegang tasbih menari. Tapi tasbih ni tuan-tuan, kalau kita pegang, insyaAllah kita akan apa? Kita akan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita akan berzikir pada Allah. Astaghfirullah. Zikir yang saya amalkan satu hari tuan-tuan adalah Astaghfirullahalazim 1000 kali. Dan kemudiannya masya-Allah, selepas istighfar saya banyakkan selawat. Dan saya baru tadi beritahu Syarin, kawan baik saya tuan-tuan, dia akan bawa saya ke IKN. Saya beritahu dia banyakkan baca surah Qul Huwallah. Dalam hadis yang sahih, barang sesiapa yang baca 10 kali Qul Huwallah satu hari, Allah Ta'ala akan menyediakan syurga kepadanya. Jadi kita nak masuk syurga, hidup di atas muka bumi sakit, tak nak solat, macam mana nak masuk syurga? Jadi sakit macam mana pun, jangan tinggal solat, sangka baik pada Allah dengan banyakkan. Orang kata, ustaz, saya nampak ustaz sehat, ustaz, ustaz cergas, lagi sibuk ceramah sana sini ustaz. Kenapa? Ustaz tak sakit ke? Wallahi, kalau ada orang cakap kanser, dia tak sakit, kemoterapi ataupun radioterapi tak sakit, orang tu berbohong. Lemah badan kita, lemah sungguh. Sakit macam demam, letih, penat, sendi-sendi ni, jari-jari ni, Allah. Kadang-kadang kita gerak tangan pun berbunyi, Allah, sakit. Tapi ingat, saya nampak ustaz steady je. Wallahi, lelaki yang gagah itu, dia selalu mengadu lemah kepada Allah. Jom, cuba pujuk-pujuk hati kita. Kalau dah tak boleh tidur malam tu, buat solat 2 rakaat, buat tahajud. InsyaAllah Allah akan bagi kekuatan pada kita. Dan seterusnya lagi tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pertama saya beritahu diri syukur. Syukur adalah preparation akal kita, psikologi kita. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Nombor dua, sangka baik. Itu kekuatan mental kita, kekuatan mental kita. Nombor tiga tuan-tuan, jangan tinggal solat. Saya banyak qadak solat, qadak solat-solat saya yang lepas. Saya ingat saya dah 29 tahun lah, saya tak pernah tinggal solat fardu. Tapi apa yang saya buat tuan-tuan, saya qadak juga solat-solat. Kerana perkara pertama dihisap di akhirat nanti adalah solat. Dalam hidup di atas muka bumi menderita, bila dihisap tentang solat,
tengok-tengok banyak lopong, akhirnya dia campak ke neraka. Saya tak nak, saya tak nak tuan-tuan. Jadi saya buat macam apa, apa pun orang kata, apa pun hukumnya, saya tetap kata salat. Kadang-kadang saya banyak kali accident, banyak kali koma di, saya buat apa, saya tetap qada salat. Sebelum subuh 2 rakaat qada salat subuh, sebelum maghrib 3 rakaat sebelum maghrib. Yang lain tu qada lah. Sebelum qada salat, dia tidak ada waktu haram, bila-bila dia boleh qada salat. Eh, dan kalau tuan-tuan dan perempuan muslim-muslimat, lepas habis salat saya banyakkan sedekah, hari-hari sedekah. Saya tak banyak duit tapi saya banyak sedekah. Dan seterusnya tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat, selepas zakah ziarah, sekejap lagi saya akan ziarah kawan-kawan saya di Institut Kanser Negara. Ini aktiviti mingguan saya, saya cuba ziarah kawan-kawan yang ada kena kanser ni, dan bagi semangat pada mereka, bagi tasbirah, bagi semangat pada mereka. Tuan-tuan pun boleh share kepada pesakit-pesakit kanser yang ada kat, daripada Facebook saya ni, beritahu tips dia. InsyaAllah, InsyaAllah tuan-tuan, ramai yang saya dah bantu, ramai stage 4 yang doktor cakap nak meninggal dunia, tetapi kekuatan mental mereka, sangka baik mereka, mereka solat. Mungkin mereka menderita di atas muka bumi, tapi mereka lah manusia yang paling bahagia bila Allah rentap roh mereka masuk ke alam barzah. Mereka dilayan sebagai tetamu-tetamu VIP Allah SWT. Wallahu'alam. Tuan-tuan dan perempuan muslim-muslimat, jangan tinggal solat. Yang kemudiannya, apa yang paling penting saya nak pesan ni, selepas tu tuan-tuan, ziarah orang sakit. Ziarah orang sakit ni apa kelebihan dia? Dalam hadis yang sahih tuan-tuan, dalam masa yang ringkas ni, hadis sahih, hadis sahih, dalam masa yang ringkas, saya cerita satu hal. Allahumma salli sallam Muhammad. Kalau kita ziarah orang waktu pagi, sahabat kita waktu pagi yang sedang sakit, Allah, 70 ribu para malaikat mendoakan keampunan berselawat ke atas dia. Masya Allah, ini yang patut kita buru. Walaupun kita sakit, cuba ziarah orang yang sakit. Saya ingat lagi masa saya ziarah anak Bazli UNIC, syahid di hospital Kuala Lumpur di Wat Pediatric. Dia pun jalankan kemo, saya pun kemoterapi. Tapi lepas kemoterapi, dia demam panas dan ada komplikasi kuman, perlukan tukarkan darah. Saya beritahu Bazli, prepare for the worst. Bersiap sedialah untuk anak ni dikembalikan kepada Allah. Kalau dah tukar darah tu, selalunya susah lah. Eh, tuan-tuan, harapan tu tipis. Tapi, insyaAllah tuan-tuan, syahid, insyaAllah di syurga. Eh, jadi syafaat pada ibu dan ayah Bazli dan isterinya. Tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat, saya nak terus lagi ni. Yang paling penting lagi ni tuan-tuan, ziarah orang sakit, 70 ribu para malaikat yang tak pernah buat dosa mendoakan keampunan untuk kita dan berselawat ke atas kita. Eh, insyaAllah tuan-tuan, doa 70 ribu para malaikat ni makbul. Masa tu kita doa, ya Allah, sembuhkanlah penyakit aku, ya Allah, sembuhkanlah penyakit aku, ya Allah, sembuhkanlah penyakit aku, ya Allah. Itulah tuan-tuan dan perempuan muslim-muslimat, saya pun dah sampai Institut Kanser Negara. Jadi apa secara mudahnya, saya akan share update masa ke semasa. Tapi tuan-tuan boleh dapatkan banyak tips dalam buku saya Never Give Up, Allah Kan Ada, yang diterbitkan oleh Karang Craft. Ni boleh dapat di Pasaraya, MPH, dan juga dapat di mana, dapat di mana, kedai buku popular. Ataupun tuan-tuan boleh hubungi pembantu saya, sahabat saya Atih, 013-668-2940, melalui WhatsApp 013-668-2940. Itulah dia. Saya tuan-tuan puan muslimin dan muslimat, apa ni, saya rasa cukup sekadar tu. Kalau saya ada bahasa saya yang tak jelas, ataupun menyinggung perasaan tuan-tuan, saya mohon ampun dan maaf. Ataupun sepanjang hidup saya, saya ada buat salah pada tuan-tuan dan puan-puan, saya susun 10 jari memohon ampun dan maaf dari hujung rambut hingga hujung kaki. Yang baik datang daripada Allah, lemah kerana kejahilan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.